Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama dengan Cemimin yang pastinya akan memberikan informasi terupdate dari Haris Priza dan juga tentunya dari Cut Sipa. Nah, sahabat Mimin, yang dimana kabar terbaru dan juga terupdate saat ini tentu saja hadir dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, yang tentu saja semakin menyita perhatian publik. Berkat akting dan juga kepiawaian dari Haris Priza dan juga Cut Sipa, tentu saja mampu mengangkat nama mereka hingga saat ini menjadi viral dan juga trending di sosial media. Namun tentu saja ada hal yang sangat begitu mengejutkan yang dimana terdapat di beberapa ungkapan dan juga unggahan dari Haris Priza dan juga Cut Sipa yang saat ini sangat terlihat begitu jelas adanya persamaan dan juga segala sesuatunya di antara kedua pasangan couple ini. Namun tentunya menguak masalah rasa penasaran di antara para fans dan juga para artis senior lainnya, tentu saja membuat sosok seorang artis saat ini yang tentunya terkenal dengan kekayaannya yaitu Raffi Ahmad, yang dimana Raffi Ahmad pun mengatakan kepada sang istri tercintanya yaitu Nagita Slavina, dimana mereka ingin sekali mengunjungi ataupun bertemu bersama dengan sosok Cut Sipa dan juga Haris Priza yang saat ini kedua pasangan kapal ini kerap diperjodohkan. Tentunya Raffi dan juga sang istri pun mengungkapkan mereka ingin mengundang Cut Sipa dan juga Haris Priza datang ke rumahnya dan mereka ingin melihat ekspresi wajah di antara kedua pasangan kapal ini jikalau dipertemukan setelah sinetron Tajwid Cinta sudah usai. Hal tersebut membuat sosok dari Raffi Ahmad ini merasa penasaran dengan chemistry yang nantinya setelah Haris dipertemukan bersama dengan Cut Sipa, ya guys. Nah, sahabat Mimin, kira-kira gimana nih perasaan dari Cut Sipa dan juga Haris Priza ketika akan dipertemukan di dalam rumah ataupun di dalam undangan yang akan dilakukan oleh Raffi Ahmad dan juga istrinya Nagita. Nah, itulah informasi yang bisa Mimin sampaikan untuk saat ini. Mimin pamit dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.